Dayan, mana motormu? Mana motormu? Yang itu Billy, ayah dengan mak. Ayah dan mak saya yang selalu yang saya kami sayangi. Yang itu Billy, anak buah saya Nurul Iman binti Haji Nasir, anak ketua kampung. Oke, jom kita merakam, kita mengabadikan di luar pula. Ini ruang tamu yang kedua, rumah Haji Jamal bin Haji Hasan. Nah, tengoklah, tak kemas lagi lah. Sebab RKT-RKT ini tengah penat lah. Tengok. Tengok. Yang tu RKT pertama, Mas Romin bin Muhammad. RKT kedua yang tengah marah-marah anak buah dia, Isam bin Muhammad. Saya RKT ketiga. Okey, jom kita sama-sama lihat dapur. Dapur dalam kedudukan yang tak terkemas lagi sebab RKT tak penat lagi lah. Yang ni Yulena Dais, dia hanya seorang dalam adik-adik saya, nama apa-apa lain. Tak tahu kenapa. Nah, tengok apa dia. Wow, kerennya. My mom, where is my mom? Oh, kita ini nak. Oh, makna. Makna dia ini nak. Baru kami telah dibaik polis, telah sekian lama akhirnya telah berubah. Adik-adik saya dan anak buah saya tengah sibuk untuk masa lansir untuk persiapan untuk esok air raya. Tapi sekarang ni lansir tak berubah lagi, cuma kedudukan kursi telah berubah lah, telah dikemaskinikan oleh arkiti-arkiti yang bernama Mas Rom, Isam dan Mas Lan. Biasa kedudukan rumah kami. Yang ni macam biasa lah, sofa Haji Jamal yang baru dibeli petang tadi sampai. Tengoklah harga dia RM6,800 sebulan, RM250 yang akan dibayar oleh 3 adik adik lagi. Kedudukan gambar-gambar ke rumah ni akak Nuriana Dais yang telah mengubah suai dia.
Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan, semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira. Kueh dan mueh beraneka macam, makanlah jangan hanya dipandang. Ketupat rendang, sila nikmati. Kawan penat memasak malam ke pagi. Wajik dan dodol, jangan lupakan. Peninggalan nenek, zaman berzaman. Asyik bersembang, pakcik dan makcik. Hai duit raya lupa nak diberi. Senyuman dan salam, ziarah menziarahi. Tutur dan kata yang sopan, saling memaafi. Suasana hari raya, walau di mana pun jua, memberikan ketenangan dan mencentramkan jiwa. Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah. Langit cemerlang tak terkira, tanda kuasa yang maha esa memberi nikmat pada manusia. Satu hari di hari raya, ku dengar irama yang sungguh indah. Ku coba mendekati padanya. Irama itu adalah suara pujian pada yang esa. Satu hari di hari raya, aku menangis tanda gembira. Aku menangis tanda ku cinta kepadanya. Satu hari di hari raya, satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah. Langit cemerlang tak terkira, tanda kuasa yang maha esa memberi nikmat pada manusia. Satu hari di hari raya,
Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah. Langit cemerlang tak terkira, tanda kuasa yang maha esa memberi nikmat pada manusia. Mana dekat